bentukannya itu sama semua bendungan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini aku ingin memperlihatkan kalian bendungan Wonorejo yang ada di Tulungagung, di Kabupaten Tulungagung tepatnya. Ini aku mau ngedrone di sini. Sebelumnya maaf nih kalau ada salah kata lagi, karena banyak yang komen aku ini kurang informasi. Ini bendungan Wonorejo ya, berada di Tulungagung. Ini mirip seperti bendungan sebelum-sebelumnya yang aku pernah review ya, kayak di bendungan Selorejo. Ini kan mirip nih, Wonorejo Selorejo. Ini bendungannya mirip seperti bendungan lain, kayak Karangkates, Utami, Selorejo, Lingi, mirip. Kayak Semantok itu juga mirip. Ini banyak orang jogging di sini, banyak kegiatan masyarakat Tulungagung. Di sini kalau mau jogging ya nggak tahu sih, aku nggak pernah masuk ke dalam sini soalnya. Itu parkirnya di situ tuh. Turunku dari sini masih kedengeran. Kalau didengerin dari lokasi asli kayak gini. Itu waduknya nih, waduknya dimana-mana kering teman-teman, enggak kering sih, cuman surut volume airnya kurang. Nah kan seperti ini bentukannya, itu sama semua bendungan itu. Cuman bendungan yang boleh dilintasi, bendungan yang boleh dilintasi itu kalau nggak salah bendungan Serut. Itu bendungan Serut pasti boleh dilintasi, yang biasa aku ngevlog. Bendungan Jegu, bendungan Lahor itu boleh dilintasi. Turunku dari sini kecil, kelihatan sih kecil. Ini banyak orang jogging di sini nih, jalan sehat. Ini kantornya ya. Ini maaf nih sekali lagi kalau bahasa aku kurang bagus ya. Nanti ada yang komen lagi soalnya. Ini keadaan sekitar seperti ini ya. Nah. Di sana itu ada tempat wisata namanya Ranu Gumbolo, tapi muter loh sini kurang lebih 3-4 kilo. Ini kantornya. Bendungannya ada di sebelah sini nih. Penuh yang ngalir ke sini nih, jatuhnya ke sungai biasa. Ini aku kurang tahu juga bangunnya kapan. Ini aku menunjukkan suasana asli ya, tanpa suara, tanpa apa tambahan apapun. Itu jalannya tuh, tuh sungainya ke sana, ke sana, ke sana, terus naik ke atas itu ada jalannya. Di bawah sini ada landasan helikopter satu. Kalau yang di Semantok itu 3 besar-besar. Ada biru-biru ini tangga teman-teman. Tangga.
Bisa dinaiki itu. Ya, seperti inilah suasana bendungan Wonorejo ini, enggak di Peladu ya. Yang di Peladu itu biasanya sungai. Ini kan bendungan asli ini. Ini asli bendungan, jadi enggak di Peladu. Ini banyak orang bagus pemandangannya di sini, teman-teman. Ini kalau dari dekat kayak ini ya. Suara drone-ku tuh nyaring loh. Sampai sini masih kedengeran nih. Tuh aku di sebelah sana tuh yang tebing warna putih. Jalannya ke bawah tuh. Oh, ada jalan di bawah situ. Ternyata di bawah situ ada jalan. Oh, kantornya di sebelah sana ya tadi ya. Nah, itu di sebelah sana. Itu bendungan, tulisan bendungan Wonorejo. Semua bendungan yang besar itu pasti ada tulisannya. Kalau bendungan Serut itu enggak ada, bendungan Serut enggak ada. Kalau bendungan Setami, Karangkates ada. Jegu, Jegu Militer itu ada. Bendungan Serut enggak ada karena bendungannya kecil. Bendungan Gerak namanya. Kantornya di bawah sini tebing itu. Ini suasana asli ya, tanpa aku tambahin apapun, suara apapun. Ini ada suara kicauan burung, mungkin bisa kalian dengar. Nih, aku tak ada di pinggiran tebing situ tuh. Kayak gini pemandangannya pagi hari jam 7:30 hari Sabtu tanggal 19 ini, kalau nggak salah 19 apa 18 ya lupa. Nah, aku di sini tadi. Nah, yaudah teman-teman ya, mungkin itu dulu yang bisa aku jelajahi bendungan Wonorejo. Nanti di video selanjutnya akan aku jelajahi bendungan yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.